Pemirsa, pasca erupsi Gunung Tangkuban Parahu pada Jumat pagi, sejumlah kawanan monyet mulai turun dari kaki Gunung Tangkuban Parahu, diduga disebabkan karena kekurangan makanan. Kawanan monyet mulai menampakkan diri di sekitar gerbang masuk Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat untuk mencari makanan pasca erupsi yang terjadi pada Jumat siang. Menurut warga, kawanan monyet tersebut turun gunung untuk mencari makan karena terjadi erupsi level 2. PVMBG menetapkan waspada dengan radius aman 1,5 km dari Kawah Ratu. Namun menurut warga Tarya, kawanan monyet terkadang memang menampakkan diri saat kelaparan untuk mencari kesediaan pangan. Jadi tidak sepenuhnya berkaitan dengan erupsi. Ah, sering sekali tapi nggak apa-apa. Oh, itu emang normal ya? Normal. Itu apa, erupsi aja atau seperti apa? Kalau tempat perahunya erupsi. Tapi enggak, emang turunnya apa gara-gara erupsi? Enggak. Oh, emang normal. Iya. Itu mah biasa aja. Seperti diketahui, pasca erupsi Tangkuban Parahu pada Jumat pagi, pihak PVMBG menetapkan status Tangkuban Parahu level 2 waspada. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.